Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, apa kabarnya buat teman-teman semua? Saya doakan semoga sehat selalu dan saya doakan semoga rezekinya lancar ya, amin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara merebut bola ketika kita bermain di eFootball ya, ataupun cara bertahan. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam gamenya. Oke, di sini kita masuk ke dalam eFootball versi PS 2022 teman-teman ya. Oke, dan di sini kita sudah masuk ya ke dalam gamenya. Silahkan teman-teman bisa klik saya di bagian menunya, kemudian pilih untuk timnya, kemudian kita klik saya bagian berikutnya. Oke, kita klik berikutnya seperti ini. Oke, jadi untuk cara merebut bola ataupun bertahan di PS 2022 ini ada dua versi teman-teman ya, jadi nanti akan kita bahas. Oke, jadi buat teman-teman semua yang ingin mendapatkan aplikasinya bisa mendapatkannya di Play Store ya, ataupun jika tidak ada di Play Store teman-teman bisa mendapatkannya di Google Chrome ya. Jadi sudah saya bahas juga cara mengatasi eFootball tidak ada di Play Store ya. Oke, jadi di sini kita terangkan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, jadi di sini ketika kita ingin bermain di dalam eFootball ini, ketika ingin merebut bola, ini biasanya kita menemukan menu yang namanya adalah tekanan ya. Jadi di bagian tekanan ini adalah menu di mana kita bisa merebut bola teman-teman. Kemudian jika menu bertahan, kita tidak perlu memencet apa-apa ya untuk bertahannya. Kita cukup bermain seperti ini saja. Oke. Jadi untuk merebut bola teman-teman juga bisa menggunakan menu lari ya di dalam di bawah di sini. Oke, jadi seperti ini teman-teman ya. Versi merebut bola di sini teman-teman bisa bermain di bagian tekanan ya. Coba kita tekan di sini, kita tekan ya. Kemudian kita bisa ganti orangnya teman-teman ya. Oke, jadi untuk merebut bola kita bisa menggunakan versi yang tekanan teman-teman. Kemudian jangan lupa kita bisa ganti untuk orangnya ketika sudah jauh ya. Jadi kita bisa tekan, kita bisa ganti orangnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman juga bisa menggunakan menu lari ya. Oke, jadi menu lari juga bisa untuk merebut bola teman-teman ya. Oke, jadi intinya ketika kita ingin merebut bola itu kita bisa bermain di bagian menu tekanan. Kemudian kita juga bisa bermain di bagian menu lari teman-teman ya. Oke, jadi jika teman-teman ingin bertahan itu seperti ini saja teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan menu-menu lari ya. Kemudian ketika sudah terebut seperti ini, silakan teman-teman bisa memencet di bagian menu tekan, kemudian juga berlari juga bisa teman-teman ya. Cukup seperti itu untuk cara merebut bola untuk di game eFootball 2022 ini teman-teman. Oke ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.